Operasi pasar oleh Dinas Perdagangan Lampung Utara dilakukan untuk mengatasi kelangkaan gas subsidi sejak 2 pekan lalu. Dalam penyaluran, setiap warga dibatasi hanya diperbolehkan membeli 1 tabung saja. Per tabung dijual dengan harga Rp18.000. Di lokasi ini, Dinas Perdagangan menyalurkan sebanyak 200 tabung gas melon. Operasi pasar akan dilakukan di beberapa titik hingga H-1 Idul Adha 1445 Hijriah. Melibatkan beberapa agen dan pihak kepolisian, operasi pasar berlangsung tertib dan lancar. Hari ini penyaluran melalui operasi pasar lagi, yaitu sebagaimana kita ketahui ini merupakan titik yang terakhir kan. Titik pertama tadi Tanjung Aman di daerah apa namanya itu, Tanjung Harapan sekitar 200 tabung. Kemudian di Sindang Sari sekitar 160 tabung dan hari ini dan terakhir di sini 200 tabung. Artinya hari ini sebesar 560 tabung. Oh ya maaf ya, yang di Sindang Sari 160 tabung. Jadi total semuanya 560 tabung. Oke. Ini sampai kapan Pak OP-nya Pak? Ya, jadi semua yang apa namanya itu kota penambahannya sebesar 20.720 tabung yang disalurkan sampai H-1 hari raya Idul Adha. Warga mengaku senang dengan adanya operasi pasar gas bersubsidi. Karena beberapa hari terakhir, warga kebingungan mencari gas 3 kg. Bahkan demi mendapatkan gas, warga membeli gas seharga Rp30.000 hingga Rp40.000 per tabung. Berapa harganya, Pak? Udah berapa lama langka, Pak? Kalau kita udah gak ada nih, hampir 3 minggu. Kurang itu ya? 3 minggu kita udah gak punya gas. Pernah lebih mahal ya, Pak, beli, Pak? Kalau di rumah lain, 30. Sampai 30 ya, Pak? Pak, harapan buat pemerintah, Pak? Ya, kalau harapannya, stabil lah. Kelangkaan gas kerap terjadi menjelang Hari Raya Keagamaan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Dari Lampung Utara, Sasra Sudadi melaporkan.